memang kita masuk itu kita parking. Abdul Rahman nampak Rasulullah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jauh. Nampak daripada jauh. Tapi tak tengok. Memang saja nak tengok daripada jauh apa yang Nabi buat seharian. Nabi jalan sampai dekat tempat tadi tapak masjid tu. Situ pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam situ adalah tapak ladang Baitul Mal ataupun ladang kumulan Baitul Mal punya. Jadi Nabi masuk. Bila Nabi masuk, Abdul Rahman kata, Nabi buat apa dekat ladang ni seorang-seorang? Jadi Nabi Abdul Rahman dia kuris, dia nak tahu. Jadi dia pergi perlahan-lahan, dia tengok punya Nabi tengah solat. Bila Nabi solat, sampai sujud yang terakhir tu, Nabi sujud lama. Saya nak tanya semua, kalau adalah dekat Malaysia tu orang yang kita kenal, Masya Allah dia punya takwa, dia hebat, iman dia hebat. Tiba-tiba bila dia pergi, dia solat, dia sujud lama, benda tu pelik tak? Benda tu tak pelik sebab orang-orang macam ni, bila mana dia sujud, dia rasa enjoy dengan sujud tu. Dia rasa dia dekat sangat dengan Allah. Dia suka sujud lama-lama. Dia rasa paling dekat, posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Dia suka sujud lama-lama. Kalau orang takwa macam tu, kita rasa dah macam biasa. Ini kan Nabi. So sahabat semua tahu, Nabi bila mana sujud, Nabi memang nak suka sujud lama-lama. Jadi Abdul Rahman bila tengok Nabi sujud lama, dia kata, oh Nabi biasalah memang suka sujud lama. Itu dia tunggu. Dia tunggu, Nabi tak bangun. Lepas tu dia kata, mungkin kali ni Nabi nak sujud lebih lama daripada yang lama. Okay. Jadi dia tunggu lagi. Lama dia tunggu, tak bangun. Bila tak bangun, dia dah mengalihkan mata dah. Dia mengalihkan mata sebab dia dah sangka Nabi tu dah wafat dalam keadaan posisi sujud macam tu. Tapi dia masih posisi lagi, dia tu takut. Dia kata, mungkin kali ni lama betul Nabi nak sujud. Tapi air mata dah mengalih. Okay, dia dah sedih. Tapi Nabi tak bangun. Bila Nabi tak bangun, baru dia dalam hadis tu sebut Nabi, Abdul Rahman menangis seperti seorang budak kecil. Maksudnya mengeluarkan suara yang sangat kuat. Sebab apa? Sebab menyangkakan Nabi dah wafat. Abdul Rahman dalam kisah ni, dia tak confirm Nabi tu wafat. Dia tak ada pun rasa nadi Nabi, rasa jantung Nabi, tak ada. Sangka-sangka je. Tapi dah menangis seperti seorang budak kecil sehingga mengeluarkan suara, menunjukkan dia betul-betul sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, dia menangis macam budak kecil. Lepas tu bila dia nangis sehingga mengeluarkan suara, Nabi dengar suara tu. Bila Nabi dengar suara, Nabi bangkit, selesaikan solat. Nabi tengok, oh Abdul Rahman, Nabi panggil. Bila Nabi panggil, dia dengar je Abdul Rahman ni, bila dengar je Rasulullah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia Abdul Rahman ke sini, terus dia lagi sebab. Sebab apa? Sebab yang disangkakan wafat tu punya kekasih dia masih hidup lagi. Dia tu, ya Allah Nabi, dia lagi punya. Dia macam tu, dia lagi sebab, dia mengalir mata dia lagi teras. Lepas tu dia datang, Rasulullah panggil. Dia datang kat Rasulullah, dia lelap. Lepas tu dia kata, Rasulullah, kenapa sujud lama sangat? Dia tak, aku dah menyangkakan keburukan ke atas kau, iaitu aku menyangkakan kau dah wafat. Betul. Rasulullah senyum. Rasulullah tahu itu perkataan seorang yang sangat cinta kepada dia. Itu Rasulullah kata, wahai Abdul Rahman, ketika mana aku sampai dekat sini, Jibril turun bertemu dengan aku. Dan Jibril datang membawa khabar yang bila mana sampai kepada aku khabar tersebut, aku rasa bersyukur sehingga kan aku sujud tu aku tak nak angkat kepala. Aku rasa dalam kisah ni, mujur Nabi tu dengar suara Abdul Rahman tu. Kalau tak dengar, dia sujud lama lagi. Sujud lama lagi. So apa khabar yang Jibril bawa? Jibril datang, wahai Rasulullah, aku datang membawa khabar daripada langit, yang mana di kalangan umatmu berselawat dekat atas engkau sekali. Apa sambungannya? Semua tahu hadis ni. Allah akan berselawat ataupun Nabi sebanyak 10 kali. Allah izinkan Nabi bila mana dengar berita ni, bukan berita tentang kebaikan, Allah beri kebaikan kepada Aisyah ke Khadijah ke tak, bukan untuk family dia, tapi untuk umat dia. Nabi tu sujud sampai tanah angkat kepala, menunjukkan Nabi sayang sangat dengan kita. Dengan kita. Bila Allah beri hidayah kepada ataupun hadiah kepada umat dia, kalau kita tengok semua yang Allah beri sekarang ini hadiah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Masjid Nabawi pun, kalau kita solat, berapa ganjaran dia sekali solat? Betul. Gandaan seperti 1,000 kali solat. Pada zaman Nabi Isa ke, Musa ke, Ibrahim ke, apa, ada tak Nabi Masjid Nabawi tu? Tak ada. Wujudnya Nabi kita ni, Nabi kita yang bina, baru ada kelebihan tu. Maksudnya tu Ustaz, maksudnya zaman Rasulullah SAW baru Nabawi tu ada. Ya, betul. Zaman Rasulullah baru tapak tu Nabi beli daripada 2 orang anak yatim asalnya dia buat tempat ladang yang untuk jemur kurma-kurma lama, kurma kering. Nabi beli, baru Nabi binakan Masjid Nabawi. Lepas tu baru manfaat tu dapat pada umat dia, yang mana dapat solat sekali terus dapat ganjaran. Seperti Kubak, solat dapat apa? Seperti ganjaran membuat umrah. Seperti ganjaran membuat umrah kalau Kubak. Yang mana dalam sunnah Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Kubak fa salla fi salatin kana lahu ka ajrin umratin, akan dapat pahala seperti mana membuat umrah. Bila mana kita beruduk di luar, datang solat dekat Kubah, dapat pahala umrah. Kita tak perlu pun pergi sa'i, kita tak perlu pun pakai ihram, tak perlu pun takut-takut tutup muka ke, rambut gugur ke apa semua, tak perlu pun. Bersolat, pergi ke Kubah, Allah beri lagi ganjaran membuat umrah.
Kubah tu wujud masa zaman bila? Masa zaman ni lah Nabi ada, baru Nabi bina masjid Kubah. Nabi bina masjid Kubah. So itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab masa zaman sahabat, sahabat sedih, sahabat cakap, wah Rasulullah, untunglah umat-umat terdahulu umur dia orang panjang, dia orang boleh buat amalan yang sangat banyak. Mungkin boleh pun persembahkan kepada Allah dengan amalan mereka yang sangat banyak. Jadi Nabi senyum, Nabi kata, memang umatku umur dia pendek-pendek, tapi Allah beri kelebihan yang sangat banyak. Allah beri kelebihan sangat banyak. Antara kelebihan dia tu. So hari ini kita termasuk dalam golongan tadi Rahman tu pasal tu dia dapat. Dapat apa? Syurga. Ah betul. Oh pasal yang tadi tu. Tak itu kisah sirah dia, yang Abdul Rahman dia punya, sebab dia mubasyarah bil jannah ataupun terus masuk syurga disebabkan dia punya sifat dia yang sedekah dermawan. Tu yang tinggi. Dermawan dia. Dia derma habis harta dia. Betul. Antara masjid tadi nama apa Ustaz? Sejadah. Masjid As-Sejadah. Sebab Nabi Nabi sujud. Nabi sujud sangat lama. Sebab kalau kadang-kadang penduduk tempatan, ketika mana saya belajar, saya tanya, dia kata dia ada setengah penduduk kat situ, dia suka semayang macam subuh kat sini, lepas tu zuhur kat sini, lepas tu solat ba'diyah kat sini, sunat kat sini. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan posisi. Bukan. Dia nak dapatkan tempat yang Nabi pernah sujud lama tu. So dia solat dekat masjid tu, dia solat setiap tempat. Cari tempat sebab dia solat semua. Dia kata, oh zuhur aku dah pernah solat sini, aku nak solat sebelah dia pula. Dia nak solat semua tempat. Dia nak dapat tempat yang tak. Sebab kalau kita buat ziarah, kalau kita buat ziarah, mana-mana tempat yang Nabi SAW pernah solat ataupun pernah sujud, meletakkan dahi Nabi yang mulia di atas sana, akan dibinakan sama ada masjid ataupun sedikit binaan. Untuk apa? Untuk memelihara tanah tersebut daripada macam binatang lalu buang najis ataupun kenderaan pijak apa semua, nak memuliakan tanah tersebut. Itu sebab dibinakan sedikit binaan macam tu. Okey, tempat kita yang seterusnya kita pergi Masjid Al-Fasah. Masjid Al-Fasah. Masjid ini memang Arab macam tu. Ustaz ni bukit-bukit keliling ni Bukit Uhud kan? Bukit Uhud betul. Dia mengelilingi Madinah kan? Tak mengelilingi, dia hampir mengelilingi. Dia punya Bukit Uhud antara bukit yang terbesar di Madinah. Dia punya tinggi dia 3533 kaki dan dia punya besar dia 6.7 km, hampir 7 km. Okey, antara ada dekat syurga esok. Antara betul, antara bukit yang terbesar. Dan tentang Bukit Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salla ala janazatin falahu qirat. Siapa yang solat jenazah akan dapat pahala qirat. Betul. Qirat, sahabat tanya bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah jawab misal Uhud. Qirat tu sebesar bukit Uhud. Kita solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, kita takbir saja bagi salam terus, besar ni kita dapat. Masya-Allah. Nak dapat pahala besar ni dekat Malaysia sana ke payah? Oh, payah. Payah. Kadang-kadang kita sebulan, dua bulan berlalu tanpa solat jenazah pun. Tiga bulan berlalu tanpa solat jenazah. Bahkan kadang-kadang perempuan langsung tak dapat. Betul. Sebab tak solat, tak, kita di Malaysia tak dididik untuk solat jenazah untuk perempuan. Betul. Tak dididik. Tapi kat sini bukan setakat setiap hari, tapi setiap Waktu. Jadi apa yang saya nak sebut, kalau kita 4 ke 5 hari kat sini, jangan tinggal walaupun satu solat jenazah. Sebab nak dapat dekat Malaysia sangat payah ni. Nak dapat dekat Malaysia sangat payah. Sebab kadang-kadang ada jemaah yang bila selepas solat fardu dia terus bangun untuk solat sunat. Tiba-tiba ada panggilan as-salatu alal amwat ya rahimakumullah, panggilan solat jenazah, dia payah dah nak buat. Antara yang lain, ada yang setengah jemaah dia fikir, ustaz solat sunat je pun, dia pandang ringan macam tu. Ustaz, tapi kan antara katalah kita lepas buat zuhur tu, lepas tu kita nak buat bahagian qabliyah semua tu kan. Lepas tu kita berhenti dulu buat sunat jenazah ni, lepas tu kita buat qabliyah bahagian boleh ya ustaz? Boleh, boleh. Boleh. Zuhur pun macam tu. Ya, betul. Masya Allah besar ya ustaz. Okay, sekarang kita akan ziarah di tak nampak, saya parking sini nak bagi nampak. Jap. Sekejap saya parking sini terus. Sini tempat dia kecil sikit, payah nak keluar masuk. Oh, nampak Malaysia. Masya-Allah. Macam nak ada orang tahap macam mana? Assalamualaikum. Okey, sini sejarah berlaku, ni. Sini kita akan pergi ke masjid Al-Fasah. Sini peristiwa dia berlaku susulan daripada peperangan Uhud. Masjid kalau kita apa?
Al-Fasah. Masjid Al-Fasah. Fa sin ha. Sah. Yang angin. Sah. Al-Fasah. Sini nak turun tak? Boleh. Mana? Mana? Apa dia? Situ masjid ni. Masjid yang Nabi pernah solat duduk ketika mana Nabi sendiri agak teruk. Masjid Nabi solat duduk kerana nak saya cerita dalam ni dulu ke atau saya cerita kat luar? Okey, saya cerita dalam ni. Ni masjid ni yang Ustaz yang buruk, yang kat sebelah ni. Yang uzur ni. Yang tak dia. Masjid digunakan? Tak. Dia hanya binaan saja sekarang tinggal. Yang ni? Ya, betul. Ni dalam pakai hitam ni. Oh, tak bina betul. Mana ada. Mereka tak jaga eh. Tak jaga. Sirah dekat Rasulullah sini habis tak dihargai eh. Tak dihargai langsung. Hmm. Okay, saya bagi sini. Okay. Ni ya. Okay. Dalam pakai hitam. Ustaz, kalau Ustaz kejap cup bukan yang ni ya? Bukan. Kat tu yang pagar tu kat tu. Yeah. Dia nak tahu tempat sirah tu dinding dia macam ni. Ada gambar-gambar ni. Oh. Okay. Masya-Allah. Baik. Okay. Ada dalam tu betul kecil tu je. Okay. Baik. Peristiwa dia susulan macam mana? Tak boleh masuk ke? Kunci tu. Kunci? Kunci. Okay. Dia boleh tengok daripada pagar hitam tu je. Kalau okay. Tengok nanti boleh turun, boleh tengok daripada situ. Okey, okay. Kisah dia susulan daripada peperangan Uhud. Peperangan Uhud kita menang ke kita kalah? Peperangan Uhud dia kita kalah pada pertengahan. Lepas tu kita menang balik. Nabi kumpul kekuatan untuk kejar mereka. Cumanya ketika mana Nabi bersama dengan para sahabat tu diserang teruk. Disebabkan apa? Turunnya tentera pemanah. Nak cerita detail ke atau nak saya shortkan? Sebab saya nak cerita kat sini. Tak apa, dah tahu dah. Dia tak dengar. Betul ke Emma? Okay. Nabi dah arahkan stay tapi dia orang turun. Bila turunnya, tak dengar arahan Nabi SAW turun. Tapi dia orang turun tu bukan niat buruk. Dia orang nak kumpulkan harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang kafir. Senang nak bahagikan. Yeah, nak bahagikan. Niat baik tapi dalam masa yang sama melanggar arahan Rasulullah. Bila turun, orang kafir serang. Sebab orang kafir dah boleh serang tu sebab pertahanan ataupun defense Rasulullah dah longgar. Bila boleh serang, ketika itu Nabi SAW terjatuh di dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik. Orang Madinah tapi orang Fasik. Memang sangat benci dengan Rasulullah, digali lubang. Dengan takdir Allah, dalam banyak-banyak sahabat ataupun peperangan tentera Islam tu, Allah pilih kekasih dia untuk jatuh dalam lubang tu. Bila Nabi jatuh, daripada dada Nabi ke kaki termasuk di dalam lubang. Yang timbul ke permukaan ni hanya dada dan muka. Betul. Muka. Orang kafir nampak tak benda tu? Orang kafir nampak. Dalam peperangan yang paling nak dibunuh siapa? Rasulullah ni lah. Dia kata, ini peluang kita untuk bunuh Rasulullah. Dia tak bagi Rasul. Dia kata, peluang kita untuk bunuh Muhammad. Lepas tu ramai-ramai serang. Bila ramai-ramai serang, Nabi terus keluarkan suara. Nabi kata, di kalangan sahabat-sahabat, siapa yang mempertahankan aku pada saat ini akan bersama-sama dengan aku di syurga. Sahabat, bila dengar, duduk sahabat ni bila setakat masuk dalam syurga tu, itu tak cukup nikmat lagi. Dia masuk dalam syurga bersama dengan Rasulullah. Itu yang sahabat kejar. Okey. Keluar pula janji tu daripada mulut Rasulullah. Dia tahu Rasulullah takkan menipunya. Jadi terus buat pertahanan. Okey, buat pertahanan sebanyak 10 orang. Ada riwayat kata 9 orang. Ramainya daripada Ansar, baki Muhajirin. Bila buat kepungan, oleh kerana terlalu ramai sangat orang kafir yang serang, bolos 3 orang. Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah bin Shihab dengan Abdullah bin Khumi'ah. 3 orang ni, orang kafir ni. Sampai pada Rasulullah, tak ada sahabat yang pada ketiga itu yang dapat sekat mereka. Apa yang mereka buat? Mereka keluarkan pedang. Tengok pula dekat bawah tu Rasulullah yang paling manusia yang paling mereka benci sekali. Dia kata, ini time aku nak kerja dengan kau. Dia keluarkan pedang. Dia terus nak tetak kepala ataupun leher. Tebas ataupun nak tebas leher Rasulullah. Nak putuskan terus. Bila libasan nak putuskan leher, bukan perlahan. Sangat kuat. Bahkan disertai dengan perasaan yang sangat benci betul. Bila libasan tu sangat kuat, Allah selamatkan kekasih dia. Allah rendahkan pedang tu terkena bahu kanan Rasulullah. Kena tu oleh kerana terlalu kuat, pecah berkecai Rasulullah punya baju besi. Besi-besi tu terbenam di dalam bahu Rasulullah, badan Rasulullah. Cedera teruk. Rasulullah sebut dalam satu hadis sahih, aku merasakan kesakitan itu selama sebulan. Tak boleh nak sandar dan sebagainya. Okay, pertama, tengok Rasulullah masih hidup tak? Hidup. Masih hidup. Diorang ambil batu yang sangat besar. Batu bukan kecil-kecil yang lalu tajaman tak? Bukan. Batu yang bila kena manusia boleh terus mati. Ambil betul-betul attack atas kepala Rasulullah, terus hempaskan batu tu sekuat hati. Bila kena kepala Rasulullah, Rasulullah punya leher tu tenggelam. Topi Rasulullah pecah dan sepehan besi dekat topi besi Rasulullah tu tercucuk dekat kepala Rasulullah. Wallahi saya cakap, Rasulullah rasa sangat sakit pada saat ini sebab kulit nipis.
kulit kepala nipis. Terbenam kat kepala Rasulullah sangat, dia kalau terbenam kat sini peha ke apa, okey sebab banyak daging. Kepala tak ada sangat. Ah, dia terus direct tu. Bila kena Rasul rasa sangat sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah punya gigi patah dan besi topi Rasulullah tu terpatah, dia termasuk dalam pipi Rasulullah kiri dan kanan. Bila termasuk, dia bukan kena daging je, dia tembus ke dalam mulut. Sedangkan kalau Rasulullah buka mulut tu boleh nampak besi-besi lang macam tu. Tapi Rasulullah punya darah tu dah banyak sangat dekat muka sehingga masuk ke dalam mata. Bercampur dengan air mata Rasulullah, so mengalir darah dengan air mata. Sebab apa Rasulullah mengalir mata? Sebab terlalu sakit. Bila terlalu sakit, terkeluar doa Rasulullah kepada tiga orang ni. Rasulullah, kalau kita kenal Rasulullah, tak akan doa keburukan untuk umat dia. Tahu tak peristiwa Taif? Yang bila mana Rasulullah pergi Taif, kena baling batu tu. Lepas tu malaikat kata, izinkan aku hempak bukit ke atas penduduk Taif. Apa Rasulullah kata? Tak bagi. Sayang dengan umat dia. Itu dalam keadaan beli Islam ni, kafir. Tiba-tiba tiga orang ni Rasulullah doakan keburukan. Rasulullah sebut apa? Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyuhum wa kasaru ruba'iyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah. Rasulullah sebut apa? Bagaimana korang ni boleh berjaya masuk syurga sedangkan korang buat kepala Rasulullah korang macam ni, sedangkan aku tak ambil jawatan korang, aku tak ambil isi korang, aku tak ambil tanah korang, aku tak ambil harta korang, aku tak ambil benda, aku hanya mengajak ke arah kebaikan. Betul. Mengajak ke arah kebaikan sampai macam ni. Rasulullah doakan keburukan. Bukan benda yang biasa ni. Rasulullah doakan keburukan, bermakna Rasulullah marah betul. Marah betul sebab Rasulullah cedera sangat teruk. Bila kena macam tu, Allah tegur Rasulullah. Rasulullah laisa, dalam surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Rasulullah atau Muhammad, ketentuan mereka untuk masuk syurga atau neraka itu urusan aku, Allah kata, bukan urusan kau, Allah tegur. Dan pendekkan cerita, kita gimana Rasulullah kata, Rasulullah ajak pada sahabat berundur dan Rasulullah ikut laluan ni. Okey, berundur dengan para sahabat naik ke atas bukit. Pada ketika itu, orang kafir yang disangka dalam peperangan Uhud ni dia dapat bunuh Rasulullah, akhirnya Rasulullah hidup, dia sangat marah. Bila marah, dia hancurkan 70 para syuhada Uhud yang ada dekat makam sekarang ni lah. Itu sebab makam syuhada Uhud 70 orang yang di dalam tu, tak ada satu jenazah pun yang sempurna. Semua hancur lebur. Itu sebab kalau kita pergi makam, dia tak ada macam satu kubur. Sebab tak ada jenazah yang sempurna. So, semua dalam satu liang lahat. Sebab apa? Dia hanya anggota-anggota je dikumpulkan sahaja Allah macam tu. Jadi, tapi dijamin syurga. Itu yang masya-Allah tu. Jasad tak semula terjamin syurga. Bila diorang dah puas tetak-tetak semua para syuhada Uhud, diorang balik ke Mekah, Nabi bersama dengan para sahabat tu. Tengok keadaan dah tenang, Nabi turun. Ni semua cedera parah. Talhah cedera parah, Sa'ad bin Abi Usamah semua cedera parah. Nabi tak boleh berjalan sangat. Siapa yang pikul Nabi? Talhah. Talhah dalam keadaan memikul Nabi tu, dia kena 39 tikaman. Okey, kena tapi sebab apa dia mampu pikul Nabi? Dia jadi macam ni. Saya ambil gambaran, kalau seorang ibu dengan anak tu accident, dia dua cedera parah. Tapi ibu tu dia tak rasa sakit, dia sebab apa? Terlalu fokus kat anak dia. Betul. Tolhan terlalu sayang kat Rasulullah, dia hilang rasa sakit dia tu. Dia fokus kat Rasulullah. Jangan kat Rasulullah. Sampai dekat sini Rasul kata kita berehat dekat sini, rawat kita punya luka kat sini, jahit apa yang patut, dan di sini maksudnya waktu Zuhur Nabi solat Zuhur. Nabi solat Zuhur dalam keadaan duduk dekat sini. Betul-betul dalam kepungan ni. Dalam kepungan ni Nabi solat Zuhur bersama dengan para sahabat. Itu sebab saya suka beritahu benda ni. Kalau kita tengok umat manusia sekarang, demam tak solat, makan panadol sikit apa semua tak solat. Nabi berlubang pipi, cedera parah Allah, kepala ni tetap melaksanakan solat. Bahkan Nabi sebut, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu as-salah. Perkara pertama sekali akan dihisap bila bini dibangkitkan daripada mahsyar, apa dia? Solat. Kalau solat kita gagal, Allah pandang tak amalan lain? Tak. Allah tak pandang amalan lain. Hari ni ramai manusia yang bila mana pengalaman saya duduk dekat sini, kalau daripada Madinah balik semula ke Malaysia dan sebagainya, kalau duduk dalam kapal terbang, berapa lama biasanya? 8 jam. Betul, 8 ke 9 jam. Kadang-kadang bila saya balik bersama dengan para jemaah yang baru lepas melaksanakan umrah nak balik ke Malaysia. Bila ni dekat umrah ni, dah buat umrah, dah buat tawaf sunat banyak, dah sedekah, dah buat sabil, dah berdoa tu solat taubat dekat raudah, balik naik kapal terbang nak balik ke Malaysia. Tiba-tiba masuk waktu solat dalam kapal terbang selama 8 jam tu, yang mana nak tak nak kena solat dalam kapal terbang tu. Kalau tak solat, boleh terlepas waktu solat fardu tu. Ramai jemaah yang tak solat, yang tinggal. Bila tinggal, Allah pandang tak amalan tadi dekat Mekah Madinah tu? Satu pun Allah buatlah umrah mek kali pun Allah tak pandang. Kau solat tinggal dekat kapal terbang tu, Allah tak pandang. Penat je sa'i dengan ramai-ramai, sofa marwah, marwah sofa, Allah tak pandang. Itu sebab pucuk pangkanya solat. Allah kata kekasih aku cedera parah, kepala tu koyak rabat, boleh solat. Engkau kapal terbang tak pening apa-apa benda pun. Boleh santai tinggal solat. Allah tak pandang. Cuma Ustaz, atas kapal terbang kalau kita nak solat, kita buat solat macam tayamum. Kalau ada air, kena ambil air. Kena ambil air. Solat tu macam biasa lah kan? Itu sebab kena ambil spray.
kena spray lah. Kita spray lagi mudah. Saya kalau jemaah saya suka bawa spray. Jangan ambil dekat belakang itu bersepah. Okey. Dekat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Jangan tinggal solat. Bahkan itulah wasiat Nabi ketika mana Nabi nak wafat. Solat peliharalah solat. Okey. Nak turun ke? Nak turun. Okey, jom kita turun. Sekejap je nak dapat ambil. Yang belakang nak turun kan? Ustaz tak boleh buka. Ustaz lock pintu saya. Cuba ah tu. Boleh tu. Dah tahu tak? Oh, masya-Allah. Allah, Akbar. Hari ni ziarah, jadi saya akan ajak untuk dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat ziarah yang kita akan pergi hari ini banyak tempat Rasulullah yang ditutup oleh government Madinah. Jadi hari ini kami cari tempat ziarah yang ditutup macam-macam ni semua. Okay, this is one of tempat Rasulullah SAW solat. Kawasan ini. Ya, juga Rasulullah. Ya, betul. Dia kalau nak tengok daripada atas tempat yang Nabi duduk, yang Nabi jadi imam. Ini dekat ni maksudnya. Oh, ini ini the original punya mimbar. Okey. Mimbar ke mihrab? Mihrab. Mimbar tempat bagi khutbah tu. Okey, mihrab ini. Maksudnya menghadap kiblat ke sana lah. Batu merah ni tempat Nabi punya tempat posisi. Dia akan buka ke ikut hari? Tak buka langsung. Dulu pagar ni tak ada pagar hitam, hanya pagar buruk yang dalam ni je. Oh. Dia kepul lagi. Dia buat jadi beli layer tu. Di situ lah Ustaz. Okay. Tu kan? Ya, yeah, tu mimbar dia. Ha, tu mimbar. Yang merah tu kan? Hmm. Alright. Allah. Okay, subhanallah. Saya hadirkan dah semua dalam. Mana? Tak, nampak tak mungkin ni dia macam ada terbelah sikit. Yang batu silver tu itu kerajaan buat. Sebab dulu ada orang masuk, lepas tu orang buat kerafat dan sebagainya. Lepas tu ada jemaah yang panjat, terjatuh. Dia cedera, lepas tu terus kerajaan kata tak boleh panjat dah. Nampak tak? Ya, nampak. Ya, Nabi berlindung dalam tu. Tak ada menyuruh, dia lebih pada celahan tu. Mungkin tak boleh masuk sebab terminal tu lah. Okay, faham. Hey you comel. Ini ada tisu tak sedih. Tak bawa kat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ziarah ni bila kita dengar perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita akan rasa ya Rab, macam mana kita sebagai umat Nabi Muhammad pun tak menghargai perjuangan Rasulullah. Jadi kalau siapa pergi Madinah, luangkan waktu untuk ziarah sejarah sirah Rasulullah, supaya dengan kita menziarah ni banyak yang kita tak tahu Allah boleh jatuhkan dalam hati kita untuk rasa kecintaan pada kita. Kerana kita ni umat dah akhir zaman ni, nak dekat dengan Rasulullah ni ada banyak cara, antaranya kita belajar sirah Rasulullah ni. Betul. Memang itu tujuan ziarah pun. Dan tempat-tempat yang barakah ini dengan izin Allah berikan rasa cinta itu pada Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kita teruskan Ustaz. Ya. Macam mana seorang anak tu dia boleh sayang sangat dengan ibu dia? Sebab apa? Sebab dia kenal ibu dia. Ibu dia banyak berkorban untuk dia. Ibu dah lah buat segala-gala untuk dia. Hari ni sebab apa kita tak kenal, tak sayang Rasulullah? Sebab kita tak kenal Rasulullah. Betul. Kalau kita kenal Rasulullah, kita akan sayang Rasulullah daripada seorang, lebih pada seorang anak sayang ibu dia. Sebab Rasulullah berkorban untuk kita lebih banyak. Saya suka pesan benda ni sebab memandangkan semua daripada Mekah, dia buat umrah semua kan. Alhamdulillah. Bila kita buat amalan dekat Mekah, dia punya ganjaran dia apa? Ganjaran kalau sini 1,000. Pandai betul, 100,000. Okey, apa benda pun. Baik kalau kita solat 1,000, kalau kita tawaf pun semua digandakan.
bila kita nak dapat ganjaran tu, bila kita nak buat ganjaran tu, kita kena pastikan Allah terima kita punya amalan. Amalan tersebut. Kebanyakan jemaah, okay, majoriti jemaah yang bila mana bila dah selesai buat umrah, dah apa semua, dah tahu idak dan sebagainya, nak perjalanan nak ke Madinah, bila sampai Madinah, dia punya mindset, dia merasakan yang amalan dia semua yang dekat Mekah tu Allah terima. Tolong jangan berfikiran macam tu. Bila Allah izinkan sampai dekat Madinah, manfaatkan Masjid Nabawi, manfaatkan Raudhah untuk doa, ya Allah Tuanku terima. Betul. Tolong manfaatkan masuk Raudhah, minta benda tu, ya Allah Tuanku terimalah amalan, segala amalan aku dekat Mekah tu. Baru dapat yang 100 tu. Dapat 100 tu. Kadang-kadang semua orang sangka macam, oh dia dah tak doa, dah habis tawar, dah tahu widak terus dapat, Terus rasa macam, oh, okay, confirm Allah terima umrah aku apa semua. Tak, tolong doa macam tu. Okay, semoga Allah terima semua amalan kita. Hatta bila kita sampai dekat sini pun, itu semua dengan izin Allah. Dia ramai jemaah yang bila, kalau macam dia masuk Madinah dulu, yang pada mulanya dia sangka bila dia masuk Madinah, dia confirm akan dapat buat umrah, maksudnya dia akan masuk ke Mekah. Tapi rupanya Allah hanya izinkan dia di Madinah saja. Bila dia kat Madinah, lepas tu dia kena cuaca, dia sakit dan sebagainya. Akhirnya dia kena tahan dekat wad. Lepas tu doktor kata ni tak boleh buat umrah. Yang tadi pada awalnya dia sangka dia dapat buat umrah. Okay. Ada jemaah yang Allah izinkan sampai kat Madinah, Mekah saja, tak izin masuk Madinah. Macam saya punya sepupu sendiri, Allah izinkan sampai ke airport je. Dah pakai kerom dia terjazan. Nanti sambut aku dekat airport, apa semua, rasa bahagia nak jumpa saya dekat sini. Tiba-tiba tak dapat. Saya cakap dengan dia, Allah, sebab masalah semua visa masa tu. Saya cakap itu Allah izinkan tu hanya kat situ je. Hanya kat situ sahaja. Sebab dia ada pilih tak? Ya. Itu sebabkan saya cakap, kalau Allah, kalau kita sampai Mekah, kita sampai Madinah, semua tu Allah izinkan. Allah izinkan. Bahkan kita dapat ikut ziarah masjid Allah, Allah izinkan. Itu tanda Allah cinta kita tu. Dalam keadaan kita banyak dosa, tapi Allah masih muliakan kita. Masih muliakan kita, masih sayang kepada kita. Ini Masjid Quba ya, Ustaz? Mana Masjid Quba? Ya, kita nak pergi Masjid Quba. Tak, kita nak pergi tempat sejarah yang seterusnya. Ke nak turun ke nak solat ke Quba? Tak. Nanti nak solat ke Quba lah. Ustaz tahulah mana-mana yang jarak. Bukan kami, sebab kalau kita ikut betul-betul yang semua tempat tu, yang dalam 10 ke 11 apa tu, itu tak sempat nak solat kat Kubah. Tapi kalau nak solat, saya langkau sikit tempat-tempat tu. Boleh tak masalah. Boleh. Tapi boleh, memang nak solat kat Kubah. Boleh. Okey, solat kat Kubah. Tapi Ustaz, kalau lepas kata dah lepas asar, malam tak boleh dah ya nak ziarah. Makna besok kita boleh ziarah lagi, sambung balik Ustaz. Macam mana? Sebab ini hari ini tak sempat ni. Oh tak, so saya dah ada ziarah Ustaz. Ya ke Ustaz? Habis malam ni. Ataulah habis ke jelah hari ni, boleh. Boleh eh? Boleh. Habis saya jumpa ziarah Habib Zain tu. Boleh eh? Boleh. InsyaAllah. Semayang tak pandai yang sempat. Betul. Cuma Zuhur tak sempat, kita semayang kat mana sempat. Betul saya hantarlah ke hotel. Okey, baik. Mana kita tengok turunannya macam tu lah ya? Cuma kita jangan ambil masa lama-lama sangat sebab kita nak kejar semua tempat kan? Okay. So insyaAllah lah. Sekarang kita akan pergi Masjid Al-Mustarah. Tempat peristiwa, susulan daripada peristiwa peperangan Uhud juga. Bila Nabi dah selesai peperangan Uhud, itu Nabi nak balik ke Madinah. Pada zaman Rasulullah, Madinah hanya sekitar Masjid Nabawi itu sahaja. Dataran tu semua. Sebab kalau macam kita jalan di dataran tu, kadang-kadang sebenarnya kita jalan di taman, bukan taman, di rumah-rumah sahabat sebenarnya. Cuma dah ada jadi roboh kan. Jadi Mustarah, bila Nabi dah selesai peperangan Uhud, Nabi nak pulang ke Madinah ataupun pulang ke Masjid Nabawi, Nabi bergerak dengan para sahabat ikut jalannya. Bila Nabi jalan, macam biasa saya sebut, Nabi, para cedera, para sahabat-sahabat pun cedera tu. Dalam peperangan Uhud, ramai tahu sahabat yang cacat sebenarnya. Ramai sahabat yang cacat. Ada sahabat yang datang, asalnya ada ada sahabat yang datang dua telinga, balik satu telinga. Ada sahabat yang lima jari komplit. Bila habis peperangan Uhud selesai, ada yang balik. Banyak yang cacat. Banyak yang cacat. Jadi bila banyak yang cedera parah, Nabi kata kita berehat untuk solat. Untuk solat. Nabi berehat dekat mana? Di perkampungan Bani Harith. Kita pergi perkampungan tu. Perkampungan Bani Harith. Kampungan Bani Harith. Bani Harith. Di situ ada masjid. Jadi Nabi kata kita solat dekat sini. Kita solat dekat sini. Dan dalam malam masa yang sama, Nabi
rawat dekat situ juga. Mana-mana luka yang masih lagi berdarah mengalir tu, rawat dekat situ. Dan kalau tahu peperangan Khandak, peperangan Khandak ada peristiwa yang kena gali parit tu. Mm-hmm. Dia permulaan gali parit tu di tapak tu juga. Tapak perkampungan Bani Harith lah. Allahualam, itu saya tak tahu. Ini biasa? Ni dia. Dia pun ada tulis itu, Masjid Bani Harithah. Berhenti sini ya? Tak? Tak, kita terus ke Masjid Syarihan. Kalau Masjid Syarihan tu? Masjid Syarihan tu, kalau mustarah ni, Nabi nak balik selepas selesai peperangan Uhud, Nabi nak balik ke Madinah. Kalau Masjid Ad-Dira' ataupun dia ada dua nama, Masjid Syarihan atau Masjid Ad-Dira', ini ketika mana Nabi nak bergerak ke ke medan Uhud. Sebab Uhud ni dia punca berlaku perang dia sebab susulan daripada peperangan Badar. Seperti mana kita tahu peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Yang mana terdiri daripada orang kafir sebanyak 1000 orang tentera, ketua dia Abu Jahal, dan orang Islam sebanyak 300 lebih. Bila berperang, siapa yang menang? Orang Islam, dengan bantuan para malaikat. Allah beri bantuan. Okey. Allah beri bantuan kepada para malaikat. Allah beri bantuan kepada para mujahid-mujahid di perang Badar. Bila mana berlaku perang Badar, tamat selesai perang Badar tu, dia orang nak balas dendam sebab ada dua sebab. Pertama, orang kafir kalah dalam keadaan yang sangat memalukan. Dia orang 1000 berperang dengan 300. Bukan dengan 700, 500 tak, dengan 300, sangat sikit. Okay, pertama. Yang kedua, dalam peperangan Badar dia orang punya pimpinan banyak yang mati. Antaranya Abu Jahal mati. Antaranya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal bin Rabah. Dia yang jemur Bilal, dia yang yang letak seksa batu. Betul Emma. Dia yang seksa Bilal, letak dada atas badan Bilal, dan yang Bilal sebut ahad tu, dia yang buat tu. Umayyah mati dalam peperangan Badar. Umayyah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semua kebanyakan pimpinan-pimpinan Mekah ni mati. Jadi dia orang nak balas dendam. Diorang balik semula ke Mekah. Diorang kumpul balik kekuatan pada tahun yang berikutnya, 3 Hijrah. Pada tahun yang berikutnya, 3 Hijrah, diorang kumpul kekuatan sebanyak 3,000 tentera, 3,000 ekor unta, 700 perisai pertahanan dan 200 tentera berkuda. Okay? Jadi bergerak daripada 3,000 tu, bergerak daripada Mekah ke sini, ke Madinah. Bila Nabi dapat tahu, yang Nabi dapat tahu sebab Abbas, pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, bila wahai Muhammad, ni ada 3,000 ni on the way nak ke Madinah untuk memerangi umat Islam di sana. Jadi bila Nabi bermesyuarat, terkumpul sebanyak 1,000 orang tentera nak ikut turut serta dalam peperangan Uhud ni. Okey. Nak lawan berapa ribu? 3,000. Umat Islam ada berapa? 1,000. 1,000, betul. 1,000. Bergerak selepas solat Jumaat. Okey, Nabi bagi khutbah, lepas tu solat Jumaat, makan tengah hari semua, lepas tu bergerak. 1,000 tentera tu sampai dekat sini, maksudnya waktu solat Asar sebab bergerak pada Jumaat tadi. Solat Asar dekat sini, Maghrib dekat sini, Isyak dekat sini, Nabi tidur dekat sini. Betul. Ini Masjid Syaikhan. Okey, Masjid Ad-Dira', Masjid Syaikhan. Betul, itu masjid dia. Dia tak buka ya? Macam mana? Guna lagi masjid. Ada guna untuk solat fardu kadang-kadang. Dia buka. Untuk ziarah memang dia tak buka lah. Jadi Nabi berehat dekat sini. Okey, Nabi berehat dekat sini. Bila mana Nabi berehat? Oleh kerana terlalu lama sangat Nabi berehat, Nabi ada terlihat beberapa orang yang Nabi tak kenal. Okey, Nabi tak kenal. Sebab Nabi ni, dia payah tak kenal orang. Sebab Nabi suka eratkan silaturahim, Nabi suka ziarah dan sebagainya. Tiba-tiba nak join perang ni, Nabi kata, macam mana ada orang yang boleh aku tak kenal? Nabi panggil sahabat. Nabi tanya, mereka tu siapa? Sahabat cakap, mereka tu adalah orang-orang Yahudi yang nak join turut serta dalam peperangan Uhud ni. Dan Nabi sebut, kita tidak boleh memerangi orang kafir dalam masa yang sama kita minta tolong dengan orang yang bukan Islam ni. Tak boleh macam tu. Nabi nak sebut, Islam, agama lain, agama lain, tak boleh campur. Lakum dinukum waliyadin. Dan Nabi panggil mereka, Nabi cakap, kalau nak join ataupun nak turut serta dalam peperangan Uhud, kena masuk Islam. Betul, kena masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, balik semula ke Madinah. Mereka masuk Islam ke tidak? Masuk. Tak, Kaimah, dia tak nak masuk. Sebab mereka join peperangan Uhud bukan nak tolong Rasulullah pun. Dia orang nak mengkucak-kacikan lagi, nak menyusahkan lagi peperangan Uhud ni, menyusahkan umat Islam lagi. Itu dia orang punya tujuan. Jadi Allah bantu Rasulullah, bantu kekasih dia, akhirnya dia balik. Orang Yahudi ni balik. Bila orang Yahudi ni balik ke Madinah, dan bila orang Yahudi balik ke Madinah, ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata kat pengikut dia, kau tengok Muhammad, kita dah lah 1,000 je nak berperang dengan
3,000. Nampak tak 3,000, dia pergi halau puak-puak ni tinggal berapa ratus je kita. Akhirnya dia munafik, ketua munafik, dia pun balik. Dia bagi alasan pada Rasulullah, dia nak balik. Bila kedua munafik ni balik, mesti pengikut-ikut sekali. Pengikut pun ikut sekali. Jadi berkurangnya 1,000 tadi tinggal 700 saja. Yang balik ke Madinah berapa orang? 300. Bahkan ada beberapa orang sahabat yang Nabi suruh pulang sebab mereka bawa umur, masih remaja. Antaranya Usamah bin Zaid, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Umar antaranya. Jadi itu berkurangnya tentera itu berlaku dekat mana? Dekat sini. So sini tapak dia bunyi ni sebab Nabi solat banyak kat sini. Asar, Maghrib, Isyak, Nabi tidur pun dekat sini. Bukan biasa-biasa. Okay. Sini Nabi berehat. Cuma pengurangan tentera pun dekat sini juga. Dekat sini juga. Oh, lepas ni bolehlah kita pergi rotate masjid-masjid ni solat. Boleh je. Perempuan tak boleh imam. Ini untuk lelaki. Untuk lelaki je. Dia tak buka untuk perempuan. Betul, ya? Betul, dia tak buka untuk perempuan. Saudi memang macam tu, payah sikit untuk perempuan. Panjang untuk perempuan. Lelaki lah untung. Dapat pergi rotate kat tempat-tempat ni. Okay, next kat mana Ustaz? Next kita akan pergi perkampungan Bani Haram insyaAllah. Okay, kepada jemaah lelaki yang datang Madinah, jangan lupa cuba ziarah satu hari, boleh solat-solat. Boleh solat sunat kat sini. Kadang-kadang maghrib semua buka. Sini bab imarah ke masjid masya-Allah lah kalau sini. Oh ya. Dia aib bagi dia orang kalau seorang lelaki tu solat dekat rumah. Bahkan dalam mazhab mereka iaitu mazhab Imam Hanbali, wajib untuk seorang lelaki tu solat dekat masjid. Wajib. Kalau jemaah-jemaah yang datang Madinah ni, apa Ustaz sarankan selain daripada pergi solat kat Masjid Nabawi? Macam apa yang patut mereka buat? Kami pun buat. Kalau di Madinah. Ya, yeah. Okay. Saya kalau kita solat dekat Kuba, dia punya ganjaran dia seperti membuat umrah. Kalau sekiranya kita berwuduk di luar dan sebagainya, itu amalan yang kita tak buat umrah, tapi kita buat amalan tu dapat pahala umrah. Pahala umrah, okay? Betul, besar tu. Apa amalan yang kita tak buat umrah? Apa amalan yang kita tak buat haji? Nak buat haji senang ke susah? Susah dengan Arafah, Muzdalifah, Mina, kena berihram lama-lama. Lepas tu kena lontar jamrah dan sebagainya. Tapi kita buat amalan ni dapat pahala haji, bukan setakat haji dan umrah. Bahkan Nabi sebut tamatin. Maksudnya sempurna korang dapat pahala ni sekiranya isra. Buat amalan ni. Apa dia? Isra. Apa tu? Solat isra. Bukan lah. Betul tu. Tapi dia tak sempurna jawapan tu. Tapi dia betul solat sunat syuruk tu. Okay, dia macam ni. Ni kalau macam kita tak buat umrah, kita buat amalan yang dapat pahala umrah, iaitu kita solat dekat Kuba. Yang ni tak buat haji, buat amalan ni dapat pahala haji. Solid. Nabi sebut man sallal ghada fi jama'atin. Dia punya syarat pertama, siapa yang solat subuh berjemaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk buat amalan yang mengingati Allah. Sama ada dia mengaji, dia berzikir, dia i'tikaf, dia dengar apa kuliah duha ke dan sebagainya, dia dengar tazkirah. Sampai bila dia kena buat macam ni? Hatta tatlu' asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Bila terbit matahari, kemudian thumma salla raka'atain. Kemudian dia bangun solat dua rakaat solat sunat syuruk. Dia bagi salam terus dekat bahu kanan dia, tertulis dia dapat pahala haji dan umrah. Bahkan Nabi sebut sempurna tu 3 kali. Di masjid. Bukan di rumah. Boleh lah perempuan kalau di rumah boleh. Saya nak sebut apa tau? Saya nak sebut macam ni. Benda ni kalau kita nak buat, kadang-kadang kita nak buat kami payah. Kadang-kadang kita nak kena ambil anak sekolah, apa hantar pagi anak sekolah, kadang keluar kerja sebab jam dan sebagainya. Dekat sini wallahi saya cakap, memang jemaah kebanyakan boleh buat. Sebab apa? Iman kat sini, kebiasaan ni, iman kita luar biasa. Kalau dekat Malaysia, kadang-kadang solat azan subuh dah lama habis pun kita masih lagi tak bangun. Kat sini sebelum subuh kadang-kadang kita dah ada kat masjid pun. Untuk buat amalan tu, itu sebab kalau macam kita dekat, kalau boleh buat dekat Mekah sekali, dekat Madinah sekali, dapat haji 2 kali. Kalau boleh buat macam tu. Nak biar faham. Kalau macam Mekah, kita disuruh tu tepat sekat waktu dia. Kan? Tak nak bertepatan waktu subuh. Macam mana? Pendek, macam pendek sangat kan? Kan waktu subuh tu pendek. Okay. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu exactly waktu subuh. Takut dia termasuk waktu duha. Macam mana tu
Ustaz. Itu sebab, itu sebab sekarang teknologi kita canggih. Dia tahu waktu syuruh ni kadang-kadang ah, betul, betul. Rekam 5 minit ada. Ya, dia tak akan bagi 5 waktu tu saja. Dia akan letak satu lagi waktu, waktu syuruh. Dalam Muslim Pro ada. Dia akan letak bahkan kat Masjid Nabawi time tu tak kena letak zuhur sama maghrib insya Allah semua. Itu syuruh tu ada syuruh tu. Ada syuruh tu juga. Kat tu tak ada Muslim Pro. Ini. Uploadkan nanti. Lagi Ustaz? So, kena macam mana kata Ustaz, masuk kita buat syuruk tu dapat haji ya? Dapat. Kalau di rumah pun dapat. Tapi dia balik Malaysia. Ah, maksudnya tak ada lah. Balik Malaysia dapat lah. Soalan. Tak dapat balik Malaysia. Dapat lah. Dapat, dapat juga. Yang apa yang saya sebut tu bukan amalan khusus di di sini kan? Di mana-mana. Betul. Atau macam dapat bila kita solat jenazah dapat pahala sebesar bukit Uhud tu bukan kat sini je. Dekat, dekat Malaysia pun dapat. Dekat Malaysia pun dapat. Lagi Ustaz. Okey, jap tadi apa soalan tadi? Apa Ain? Dah. Alhamdulillah. Okay. Itu antara kelebihan Masjid Quba. Antara kelebihan lain Masjid Quba, bila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi mula hijrah 27 Safar dan Nabi sampai ke Madinah 8 Rabiul Awal bersamaan dengan 23 September 622 Masih. Itu dia punya tarikh detail lah. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi tak terus sampai dekat kawasan Masjid Nabawi, tak. Nabi sampai mula-mula checkpoint pertama kat mana? Dekat Quba. Betul, dekat Quba. Nabi duduk dekat Quba 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Pada hari Jumaat baru Nabi bergerak daripada Quba ke Masjid Nabawi. Madinah, betul. 4 hari Nabi duduk dekat Quba. Nabi buat apa? Nabi bina Masjid Quba. Seperti mana yang Nabi bina Masjid Nabawi. Okey, contoh dekat Kuala Lumpur, ada satu masjid ataupun dekat Putrajaya lah, saya ambil Putrajaya, ada satu masjid tak besar, kecil je masjid tu, okey. Dan masjid tu dibina oleh 10 orang buruh sahaja, tak lebih tak kurang 10 orang buruh. Kebiasaan kalau dekat Malaysia, buruh-buruh yang bina masjid tu daripada mana? Daripada Indonesia contoh, ataupun daripada Bangladesh dan sebagainya lah. Tapi buruh yang bina masjid dekat Putrajaya ni 10 orang ni di kalangan ulama-ulama dunia, ulama Jordan, ulama Yaman, ulama Pakistan, ulama Arab Saudi dan sebagainya, ulama Oman, semua 10 orang ulama ni bukan arah, tapi diorang yang, diorang yang bancuh simen, diorang yang susun batu bata, diorang yang plaster ceiling dan sebagainya. Bila dah siap masjid tu, kita dapat solat, rasa bangga tak? Aku solat bukan masjid biasa-biasa, ini tangan-tangan ulama dunia yang buat masjid. Itu biasa lagi masjid tu. Masjid Quba siapa yang buat? Rasulullah. Tangan yang paling pertama sekali masuk syurga, tangan Rasulullah. Itu sebab bila kita dapat solat di Quba, rasakan benda tu. Aku solat ni Rasulullah yang ni, Rasulullah yang dia punya arkitek, designer dan sebagainya. Kena rasakan benda tu, bukan masjid biasa. Kita buat banyak kali lah murah kita Ustaz. Ya, betul lah. So, rasakan benda tu. Itu antara kelebihan Quba. Nabi SAW bina pusat. Nabi bina asas saja lah. Lepas tu Nabi teruskan perjalanan ke Masjid Nabawi. Dan antara kelebihan Quba, dalam surah At-Taubah ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 108 ni, Masjid Quba usisa 'ala taqwa, diasaskan atas dasar takwa. Banyak masjid dibina kat Malaysia. Biasanya kalau kita tanya orang yang bina tu, sebab apa buat? Sebab projek. Sebab apa buat? Sebab saya majikan saya suruh buat, saya dibayar. Contoh Indonesia tu kata macam tu. Sebab apa buat? Sebab kuraya kampung terlalu ramai, so kena buat satu lagi masjid. Banyak sebab. Jarang sangat kita dengar sebab apa buat masjid ni? Sebab takwa. Jarang. Tapi Masjid Quba disebabkan takwa. Takwa siapa? Nabi bersama dengan betul. Takwa orang yang paling agung dekat atas muka bumi ni. Kat kat situ. Sebab kalau kita dapat solat kat situ, make sure kita, hatta kalau macam kita dekat sini pun, kita punya, kita punya rutin kita sama hotel, masjid, masjid, hotel, hotel, masjid Nabawi. Itu je lah kita akan buat. Setiap kali masuk masjid, kita akan kena masuk kaki kanan. Kanan, tolong, tolong. Saya biasa pergi Masjid Nabawi, saya tengok ramai sangat, macam tak peduli pun. Ikut je masuk kaki kanan ke kiri ke. Saya yakin sangat kalau kita pergi rumah orang, kita akan pesan ke anak-anak kita, ini rumah makcik ni, jaga, jangan main barang kaca, jangan balik. Kita ajak adab dekat anak kita untuk masuk rumah orang. Dekat rumah Allah lagi kena beradab. Ramai orang jemaah yang masuk masjid kadang-kadang tak peduli pun masuk kaki kiri. Kalau masuk, tak masuk ikut adab yang tu, dosa ke ataupun macam? Tak dapat sunnah lah. Dia tak berdosa, dia tak dapat sunnah. Tak ikutkan sunnah. Salam kepada Rasulullah. Kalau itu kita baca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwa barahmati. Bila dah masuk jangan lupa niat i'tikaf dan sebagainya. Macam tu lah. InsyaAllah. So, yang mesti aku ni yang dua kiblat tu Ustaz, macam mana pencinta? Macam ni? Oh, kiblatain. Kiblatain, okey. Tapi saya ceritalah, tapi kita tak pergilah. Kenapa pergi? Tak, ya pun tak apa. Okey, macam ni. Mas, sirah tentang masjid kiblatain.
Kalau kiblat, satu kiblat lah. Tapi kalau ada yanun, gerimah besar tambah yanun, jadi dua kiblat. Kiblatain. Masih kiblatan, kita punya kiblat pada permulaan asalnya ke mana? Ke Mekah. Ke ni, Palestin. Betul, betul. Masjid Al-Aqsa Palestin. Masjid Al-Aqsa Palestin. Okey, dia kisah dia bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah, ada beberapa orang ataupun beberapa puak yang masih beragama Yahudi. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qatfan, banyak bani. Jadi Nabi, bani-bani Yahudi ni umat Nabi ke tidak? Umat Nabi tapi belum Islam. Okey. Dan seperti mana yang kita kenal kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tengok orang yang bukan Islam, Nabi akan berdakwah. Nabi tak nak umat dia yang masuk neraka. Kalau boleh, bila Nabi masuk syurga, semua umat dia ikut sekali masuk syurga. Jadi Nabi berdakwah. Nabi sampai kat Madinah, Nabi berdakwah agar mereka ni semua masuk Islam. Kenal Dr. Zakir Naik tak? Kenal. Okay. Kenal Dr. Zakir Naik. Saya pernah tanya jemaah dia, oh siapa tu Ustaz? Ada yang tak kenal? Okay, Dr. Zakir Naik. Kalau dia berhujah, hujah dia tu punya kukuhnya tu, sampai kadang-kadang ada orang yang macam ragu-ragu dengan Islam, boleh jadi nak masuk Islam. Okey, hebatnya Dr. Zakir. Ataupun Ustaz Ibn Yu contoh, Ustaz Ibn Yu dengan dia punya cara dakwah dia tu, dia boleh peluk orang bertatu, dia boleh peluk maknya, dia boleh masuk orang bawahan dan sebagainya. Cara akhlak dia tu, orang jadi nak dekat dengan Islam. Kita orang macam ni pun kita dah kagum. Agak-agak Rasulullah punya dakwah macam ni. Oh, masya-Allah. Lebih hebat daripada Ustaz Ibn Yu, lebih hebat hujah dia daripada Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Lagi hebat, orang yang paling hebat sekali dalam berdakwah dengan muka yang handsome, dengan dakwah dengan tutur kata yang elok dan sebagainya, tak kutuk orang, tak umpah. Dalam keadaan pendakwah yang paling agung, paling hebat ni, berdakwah dekat bumi Madinah ni, orang Yahudi masih degil lagi tak nak masuk Islam. Agak-agak sebab apa? Punca hidayah. Dia. Sebab tak hidayah tu betul. Okay. Yelah, boleh dapat hidayah. Sebab ke degil, tegak. Dia macam ni, dia punca dia. Sebab Nabi mengatakan agama mereka tak benar apa semua, tapi bila mana Nabi beribadah bersama dengan para sahabat, Nabi solat, Nabi mengadakan arah kiblat yang sama dengan mereka, iaitu ke mana? Masjid Al-Aqsa. Jadi diorang cakap, apa benda Muhammad ni, pembohong, munafik apa semua, kazab, penipu, kata agama kita macam tak boleh pakai lah, tak betul lah. Tapi bila diorang solat, kiblat sama macam kita juga. Diorang akan cakap macam tu. Jadi diorang kutuk Nabi, kutuk, hina Nabi dan sebagainya. Orang kata Nabi munafik, yang cakap, kata Nabi cakap tak pernah bohong, pembohong besar, diorang cakap macam tu. Jadi Nabi pun angkat tangan dan berdoa. Nabi berdoa agar Allah ubah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa Palestin ke arah Makkatul Mukarramah, ke arah Makkah. Nabi berdoa, kalau kita tengok Nabi berdoa, Nabi tak ada tangan bukan macam bodoh-bodoh macam kita tak takwa lah apa semua mana-mana. Tak, Nabi betul-betul tak ada tangan betul-betul. Macam pertama. Yang kedua, Nabi bila berdoa, Nabi puji Allah tak pendek, Nabi puji Allah panjang. Kalau kita masuk Allah, kita puji Allah pendek, kita punya hajat yang panjang, macam-macam kita minta. List panjang. List panjang. Kawan-kawan hantar je panjang. List panjang. Sebab kita tahu kita payah nak masuk di situ, so list panjang. Nabi tak, Nabi puji panjang, Nabi punya permintaan pendek. Dan Nabi minta kepada kekasih dia, iaitu Allah Azza wa Jal. Dan Nabi seorang yang maksud, tak buat dosa. Nabi orang pertama masuk syurga, Nabi paling mulia. Sepatutnya kalau gabungkan semua rangkuman ni, doa Nabi tu, sekali doa terus boleh mustajab. Okey, boleh terus makbul. Tapi Nabi doa untuk ubah kiblat ni, sehari Allah tak makbulkan. Nabi doa selama seminggu, Allah masih lagi tak makbulkan. Sebulan, Allah masih lagi tak makbulkan. Dalam ketiga mana Allah tak makbulkan tu, orang Yahudi teruk bantai Nabi. Nabi terus berdoa, Nabi sabar dan Nabi terus berdoa. Selama setahun Nabi doa, Allah masih lagi tak makbulkan. Yang minta tu kekasih Allah tu, Rasulullah. Minta kepada kekasih dia Allah. Setahun Allah saja dia tak makbulkan. Okey, bila Allah makbulkan? Selepas 17 bulan baru Allah makbulkan. Apa zaman mana Ustaz? 17 bulan. 17 itu Nabi bukan berdoa minta pasal Khadijah ke binti Khuwailid atau Aisyah ke Hafsah ke itu. Tak. Nabi minta tentang ubah kiblat je. Masih lagi Allah lambat makbulkan. Masih lagi Allah lambat, selepas 17 bulan baru Allah. Sebab kadang-kadang ada jemaah masuk dalam raudhah. Itu keluar jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, saya minta macam-macam dah, dia tetapi kata raudhah tempat mustajab doa, tempat mustajab semua, kenapa saya punya doa tak makbul? Dia tanya macam tu. Soalan ni sebenarnya sangat tak layak. Sebab apa? Sebab kita pendosa. Nabi yang tak pernah buat dosa maksum tu pun masih lagi lambat Allah makbulkan. Dia masuk asam turun atau kita puji Allah pun tak banyak sangat dalam doa, tiba-tiba kita nak Allah makbulkan doa kita. Bahkan kadang-kadang ada kita punya dosa yang menyebabkan kita punya doa ni terhalang, terhijab. Betul, terhijab. Dan kadang-kadang
kita doa tu, kita minta itu, kita rasa itu yang terbaik. Tapi yang tahu yang terbaik siapa? Allah. Allah. Kita rasa je, tapi tak. Allah kata tak, itu bukan yang terbaik untuk kau. Itu sebab Allah tak makbulkan. Kadang-kadang kita minta dah betul lah, tapi waktu belum sampai, waktu belum tepat. So bila tak makbul doa, tolong positif dan bersangka baik dengan Allah. Jangan mengeluh apa benda lah, apa. Jangan macam tu. Lagi jauh lagi nak dimakbulkan Allah tu. Lagi jauh. So kalau tengok Rasulullah pun lambat makbul, Kita lagi layak. Kita tak payah 17 bulan 17 tahun pun sangat layak sebenarnya. Okay. Jangan. Bahkan kalau kita perasan dalam kehidupan kita, banyak je sebenarnya Allah dah makbulkan doa kita. Kita tak perasan. Ha, kita minta ya Allah tu jadilah tetamu, jemput muka Madinah. Allah dah mustajab dah pun. Dah sampai dah sini. Jadi tugas kita berdoa dan bertawakal, insyaAllah. Kena banyak bersyukur bila datang sini. Kena banyak bersyukur. Bila banyak bersyukur Allah sebut la in syakartum la azidan lakum. Bila bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Pengalaman saya, ada jemaah yang datang sini. Dia datang seorang. Okay? Dia datang seorang, tapi dia punya cara bersyukur tu bila Allah jemput dia ke sini luar biasa. Dengan cara dia i'tikaf lama dekat Masjid Nabawi, dengan cara dia manfaatkan Masjid Nabawi, dia manfaatkan Mekah, Masjidil Haram. Bila Allah janji, Allah kata bila bersyukur aku akan tambahkan nikmat. Cara Allah tambahkan nikmat tu, Allah jemput dia sekali lagi. Masya-Allah. Ha. Dia datang lagi tapi bukan dia seorang, dia dengan isteri dia pula. Okey, dia dengan isteri dia pula. Sekali lagi dia dengan isteri dia manfaatkan dan sebagainya. Allah jemput sekali lagi dia, isteri dia dengan anak dia pula. Ha, asalnya dia datang single. Lepas tu dia dapat honeymoon dekat sini. So sebenarnya nak datang sini tu bukan tugas kita, itu tugas Allah. Tugas Allah. Allah kata bila once kau dah akan, bila once kau dah jadi, nama kau dah dipetik untuk menjadi tamu Allah, apa keadaan pun akan sampai. Ada duit ke tak ada duit, insyaAllah akan sampai. Tak ada duit pun kadang-kadang tiba-tiba ada orang nak sponsor, datang. Betul. Kadang-kadang orang yang banyak duit pun dia dah pergi serata dunia dah, Paris dan sebagainya. Tapi tak sampai hati dia kat sini. Dia tak rasa macam nak datang sini. Allah tak jumpa lagi lah tu. Kawan-kawan saya ada suami. Dia macam tu? Ada. Dia sekata putih, ada duit dia. Tak pergi, betul? Tak pernah datang. Saya pun ada kawan macam tu juga. Jadi kita pun tak tahu nak cakap apa. Tugas kita hanya bersyukur. Bersyukur bukan setakat alhamdulillah saya sampai ke sini, alhamdulillah, tak. Kita manfaatkan apa yang ada di sini tapi tak ada di Malaysia. Apa yang ada di sini tapi tak ada di Malaysia. Itu cara kita manfaatkan. Okey, kita ke Kubah sekarang ni. Nak terus semayang ke atau nak pergi sekitar Kubah tu dulu? Ada, kita akan pergi ke perkampungan Bani Unaif kat situ. Ada kisah. Apa dia? Sekeliling Kubah. Kalau ustaz nak rasa macam... Atau pulang ustaz? Kita nak solat? Nak? Sekejap je, sekejap. Itu yang saya nak tahu. Bila solat jangan lama. Jangan lama. Itu sekejap. Bila solat? Nanti dia nak puji ustaz. Dia buat yang ustaz punya tu. Mau petang, mau habis Kubah ni. Bila solat dekat... Mm-hmm. Kita nak dapat pahala umrah ni. Mm-hmm. Okay. Kita masuk dalam masjid masjid Kubah tu, nanti kita akan mulakan, contoh kita akan mulakan dengan solat tahiyatul masjid. Contoh. Bila solat tahiyatul masjid, kalau kita angkat takbir, kita sebut Allah yang paling besar dalam kita punya solat. Allahu akbar. Allah paling besar dalam solat kita, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan harta kita, bukan jawatan. Allah yang paling besar dalam solat. Tiba-tiba kita dalam solat tu kita tak khusyuk, kita fikir macam-macam, kurma jua, tasbih, contoh. Kita tengok ada Pakistan tak apa-apa perangai kita, jadi tak khusyuk. Selepas bagi salam tu, pastikan kita bangun sekali lagi, kita buat solat duha. Bila solat duha tu, pastikan solat duha tu lebih baik daripada solat tahiyatul masjid tadi. Sebab kita nak bawa pahala umrah balik ke hotel ni. Solat tahiyatul masjid, kalau rasa gagal nak khusyuk dan sebagainya, bangun buat solat sunat duha. Pastikan solat sunat duha tu lebih baik daripada solat tahiyatul masjid. Dan bila selesai doa, bila kita dah selesai solat, kita berdoa, minta apa? Minta ya Allah Tuhanku, tolong terima aku punya solat ni. Dah terima solat tu baru dapat umrah tu. Ada setengah jemaah dia solat-solat, lepas tu dia dah dapat umrah. Minta Allah terima dulu amalan tu. Minta Allah ibadat terima dulu. Ibadat tu. Berdoa. Kalau boleh berdoa dalam sujud. Bahkan bahkan kalau macam solat, dia ada tiga tempat posisi berdoa. Pertama, ketika mana sujud. Yang kedua, bila mana? Lepas tahiyat. Betul. Belum salam. Betul. Sebab tahiyat sebelum salam. Yang ketiga, bila mana kita dah bagi salam lah, kita dah wirid, kita berdoa. Dalam tiga tempat ni, mana yang paling tempat yang paling mustajab? Sujud. Pandai. Sebab? Dekat. Waktu itu kita rasa dah tak ada apa benda dah. Kita dengan dia je.
Kalau kita kita menundukkan diri betul. Kita. Betul. Sebab kita letak kemaluan kita paling lebih tinggi daripada wajah kita yang kita hari-hari letak sirum lah. Maksudnya posisi kita menghinakan diri. Posisi menghinakan diri. Allah suka hamba dia meminta dalam keadaan macam tu. Menghinakan diri. So itu paling mustajab. Dalam solat, rokok banyak ke sujud banyak? Sujud banyak. Rokok sekali, sujud dua kali. Kebanyakan jemaah ataupun manusia lah, bila mana solat, dalam solat tu sujud tu jarang dia orang berdoa. Dia orang setakat subhanallah rabbil ala wa bihamdihi tu bangun. Dalam sujud tu tiap-tiap sujud ustaz kan bukan hanya sujud akhir. Bukan sujud akhir. Rakaat pertama boleh dah berdoa. Kalau empat sujud empat kali lah kita. Boleh buat. Ya betul. Tapi bila jemaah tak boleh lah lama-lama yang dekat awal-awal lah ke hujung dia dapat. Dia macam ni. Kalau kita bentuk untuk kalau kita nak berdoa panjang, kita solat seorang-seorang, solat sunat dan sebagainya, solat tahajud contoh, solat duha. Kalau berjemaah, imam tak boleh buat macam tu. Sebab dekat belakang tu kita kena meraihkan makmum. Makmum ada berbagai jenis golongan dan sebagainya. Dan bila kita berdoa tu, kena berdoa dalam bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tapi dalam hati. Kenapa dekat masjid ni dia tak ada zikir dan doa di lepas salam? Ada. Tak ada pun. Tak, dia orang tak imam baca. Tak. Dia orang tak buat berjemaah sahaja. Kenapa? Tapi dia ada. Dia ada juga. Betul, dia orang sendiri. Itu kira privacy lah kan. Dia sebab terus di jenazah. Dan yang kedua, selepas sebelum pergi salam, seperti Imam sebut tadi, apa yang biasa Nabi minta selepas fil alamin innaka hamidum majid, Nabi tak terus bagi salam, apa yang Nabi doa? Tak pernah tinggal pun doa ni. Apa dia? Nabi minta empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan ulama sebut sekiranya kalau kita sebut doa ni dah merangkumi dah merangkumi semua doa dah. Itu sebab kadang-kadang orang Arab dia selepas solat dia wirid itu dia tak doa pun sebab dia, dalam solat tu dia dah banyak dah doa. Dalam sujud dalam sebelum kita. Ya. Kalau tak apa ke? Tak apa ke? Tak apalah. Dia doa dalam sembahyang. Sujud dia dah doa. Bukan kita doa lepas salam, boleh kita doa kan. Salam lagi. Ini masjid. Lagi abdul. Tak boleh. Oh, pergi ke belakang. Boleh lah, tak apa. Sebab takut nanti tak nampak kaca baju. Ini dah orang dah kurang ni. Waktu kawan saya Ustaz seorang, dia nanti okay, insyaAllah nanti dia lepas saya. Dia pagi petang dia Kubat ni? Lepas kubat nanti saya buat live lagi. InsyaAllah.